Hai, Assalamualaikum. Video kali ni saya cuma nak share apa yang ada lagi dalam kita punya order sini. Okay, macam saya ambil yang package yang maksimum yang RM99 sebulan tu. So, memang paling maksimum. Dekat bahagian kiri ni, kita boleh nampak account setting ada, support and tutorial ada. Ni ada kita punya group channel. And then, dia ada feedback dan inquiry. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh direct kat sini. Okay, kita akan pergi ke My Store, link shortener URL, auto responder dan juga OS rotator. OS rotator ni, kalau korang nak tahu, function dia adalah untuk yang ada team sales. Bila kita share link, kita buat FB ad ke Google Ads ke, bila kita letak link dekat Facebook, link ni akan agih-agihkan lead kepada team sales kita yang lebih daripada satu. Kalau lebih daripada satu, itulah fungsi dia. Tapi kalau kurang daripada satu, rasa pakai link direct WhatsApp ke team sales sajalah. Okay, seterusnya ini adalah kita punya store. So, kalau ada isu apa-apa, boleh share je store kita kat sini. Kedua ini adalah shortener URL. Shortener URL ni, hari tu ada case yang mana Facebook ban order sini punya link. Okay, kita boleh pendekkan kita punya WhatsApp link. Masukkan nombor telefon kita, phone number kita. Lepas tu, message kita lah. Dengan shorten link URL ni, maksudnya kalau order sini punya produk, kita paste kat sini. Nanti dia akan pendekkan. Kita boleh customize juga kat sebelah sini. Okay, seterusnya dekat sini adalah autoresponder. Autoresponder ni, kita boleh access kat sini. Okay, dia dah ada tutorial siap. So, tak perlu pening lah. Lepas ni kena login. Pakai email yang kita dah daftar dekat order sini lah. Okay, lagi apa lagi saya nak cerita. Okay, affiliate ni kalau kita buat affiliate, kita nak buat affiliate. Maksudnya kita nak cari income melalui affiliate. Dropship pun sama. Kita ada marketplace dia kat sini. Dah loceng kacau. Affiliate pun sama. Kita ada marketplace. Ada best product. Ada yang pernah laku keras. Okay, kita tengok. Sebelum ni saya pernah buat affiliate kat sini. Ini contoh affiliate yang pernah saya buat. Tapi saya tak aktif sangat. So far, Alhamdulillah adalah juga income sikit-sikit. Dia punya commission yang last saya dapat. Commission, total commission baru 800 lebih. Okay, korang boleh buat affiliate kat sini juga. Okay, saya rasa itu saja yang boleh saya kongsikan untuk order sini. Bye-bye!